Saudara, saya berada di sebuah tower, tower Telkomsel atau tower yang lain. Ini saya berada di sebuah perbatasan di sebelah rumah saya. Kenapa saya masih ke sini? Karena di tower ini ada cerita yang perlu saya sampaikan kepada Anda para penggemar channel saya channelnya Dawam Anwar ini ceritanya nanti saya tulis saya sampaikan nanti ini yang cerita yang ada rumah dengan tower ini ini dulu sebelum tower ini dibangun ini adalah pusatnya rumpun bambu kalau tidak salah ada orang Jawa bilang telung dapur tiga gerombol bambu rumpun bambu yang sangat rimbun. Konon di sini, ini kata orang-orang yang percaya ini pernah jadi tempat tinggal para makhluk halus, utamanya gendru. Tapi di sini bukan gendru yang jahat, tapi gendru yang yang dermawan, yang dermawan. Nah ini yang suka membantu orang itu kabarnya itu jadi di lokasi ini di sekitar sini ini rindang. Dulu tahun-tahun sebelum dibangun ini sangat gelap sekali. Kalau malam gelap, kalau siang hari juga kelihatan mistis sekali, mistis sekali. Ini ceritanya ada seorang warga sini pada satu tengah malam dia itu hujan sore, sejak sore hujan terus. Sehingga dia itu tidak bisa tidur. Nah, karena gelisah terus seperti ada sesuatu yang tidak enak di dalam hati kemudian dia mau tidur sekitar jam 12 ini pintu rumahnya diketuk orang ditotok orang ya dari pintu yang diketuk itu dia is, dibiarkan saja masa jam sekian orang bertamu dibiarkan saja tapi ketukan pintu itu semakin lemah semakin semakin keras diambil dari pintu itu ada suara orang tua Pak Kulon nuwun Kulon badin namu teng jenengan kata orang tua tadi lho pak pak M itu tadi yang punya rumah itu kaget lho kok sudah tahu namanya Itu. nah sudah demikian akhirnya ya tetap dibiarkan saja tidak tidak dianggap lah tidak dianggap nah, nah sudah tidak dianggap orang tua tadi namu lagi bengok bengok terlihat dalam bahasa Jawa pak aku kilo tamumu omah Ngakno no mahmu mahnu ngak no, bukakan pintunya gitu nah, berulang kali sampai tujuh kali kemudian si pak empo pemilik rumah itu yo akhirnya mesak nih lah kasihan jadi ini sopo mesak nih kasihan nah sesudah kasihan itu pintu akhirnya dibuka setelah dibuka itu ada seorang tua yang pakai jenggotnya itu lebat yo cambangnya juga lebat pakai kopiah, bajunya hitam, sarungnya hitam. Dia itu ngomong sama Pak M yang punya rumah itu. Pak, kalau badan pamit, saya minta izin. Loh, kenapa? Kenapa? Saya mau pamit rumah, saya mau pindah. Loh, pindah ke sih Pak? Pindah ke mana? Dia itu ngomong mau pindah ke lereng gunung, gunung Kidul. Di dekat Gua Tritis, Gua Tritis, Gunung Budek. Loh, Loh, sopo, mau ngendi gitu. siapa, rumahmu mana? Saya tetangga bapak di sebelah timur. Loh, Pak M itu kaget sebelah timur yang mana? Kaget sekali. Sudah kaget, akhirnya ya udahlah tak dunga nih ya Pak. Mungkin gue sampai kerasan yang rumah sampean sing anyar. Gih, seorang itu minta pamit. Ya, setelah minta pamit. Nah, setelah pamit, Pak M itu sudah surat subuh. Ini bukti ini membuktikan di timur itu ada apa Naik sepeda dia, teklik-teklik gitu Sudah naik sepeda Dia tuh sampai di sini, di rumpun bambu Loh, dia tuh kaget di dekat sini kan tidak ada rumah Rumah baru Saya juga belum kenal dengan orang itu, Sopowi Nah, dia tanya-tanya nah, Akhirnya usut punya usut Simbahnya itu adalah makhluk dari alam lain Makhluk dari sebangsa jin konon katanya sebangsa gendruwo nah gendruwo itu karena sini sini rumpun bambunya itu di ditegur dihabiskan untuk tower akhirnya dia itu ngalih pindah rumah ke komunitasnya komunitasnya di Gunung Budek jadi di sana itu memang katanya komunitasnya bangsa Gendruwo dia itu di sana dengan teman-temannya nah sebunga dengan kisah itu ada lagi ini di sebuah masjid di tak tak jauh dari sini ini ada satu tengah malam itu anak-anak tidur di teras masjid dia itu mendengar suara orang teriak le kilo le tak kayak duit nah, sudah demikian akhirnya mak kerincing itu ada uang recehan yang jatuh dari atas lah anak-anak itu kaget loh uangnya siapa ini siapa yang memberi ini siapa yang main ini ya kaget dia tidak mau mengambil akhirnya sudah selesai syarat subuh sudah padang sudah sudah matahari sudah bersinar akhirnya dia itu mau mengambil ternyata itu uang kiriman dari makhluk yang mungkin ada hubungannya dengan yang sering sholat di situ itu ada mbah mbah tua yang pamitan sama pak M yang tadi di depan. Nah suatu hari ada orang tua yang jumatan di situ datangnya belakangan di masjid itu tapi tidak saya sebutkan gambarnya tidak saya ambil masjidnya. Dia itu Jumatan seperti hari ini datang terlambat, nah, datang terlambat. Kemudian sholat setelah sholat, dia itu tanpa ngenteni nunggu khotbah, dia itu pulang kembali ke jalan raya, ke jalan raya di depan masjid. Tapi setelah beberapa menit kemudian sudah tidak ada. Ini sudah hilang. Ini mungkin ya ini mbahnya itu tadi. Jadi orang yang sering bangsa halus yang dermawan itu tadi yang suka menyumbang anak-anak uang receh ini suasana di sekitar tower ini masih rimbun dengan bangunan-bangunan masih rimbun dengan suasana-suasana yang gelap ini kalau siang hari seperti ini tapi kalau malam hari sangat gelap sekali di sini ada lampu tapi lampunya seakan tidak mampu menembus menembus gelapnya ini suasana di sini suasana di sekitar tower ini ini demikian cerita dari saya mudah-mudahan nambah wawasan bahwa di samping kita ada makhluk makhluk khas yang tak dia bisa dilihat mata tapi ada adanya jelas adanya Anda percaya atau tidak memang begitulah ada cerita yang berkembang di sini cerita yang berkembang di sekitar tower ini pernah juga anak yang mencari bunga bunga kandil bunga cari itu dari atas itu ada orang yang berteriak ilo do kembang takai oke okay. nah, akhirnya bunga kantil yang dicari anak-anak itu merutuk dari atas jatuh dari atas nah orang anak-anak tadi yo kaget tapi babon kaget akhirnya yo lari lari terus kemudian besok paginya diambil lagi bunganya itu diambil sebagai hadiah katanya dari mbah mbah yang ada di sini mbah siapa wow alam tapi memang ada makhluk yang tidak kelihatan mata di sini berpusat di sekitar tower ini katanya sekarang sudah pindah ke gua trites di lereng gunung budek katanya itu sementara itu saja dari saya sekian